Hai, kembali lagi di sini bersama Jabrik Channel ya tentunya. Nah, kali ini dia ya nih. Bus Arjuna XHD ya yang saya rompok jadi seperti mod bus JB3 ini selendang Voyager, dan di sini sudah saya beliin strobo dan juga yang lain-lainnya ya. Oke, biar lebih ganteng ya. Ini busnya kita pasangin liverynya dulu. Biar kesan lebih mantap ya. Langsung aja kita pasang. Nah, ini dia hasilnya ya seperti ini. Oke, dan untuk caranya langsung aja ya, kalian simak videonya sampai selesai, jadi nanti kalian tahu seperti apa untuk cara memasang atau merubah dari bus ori jadi seperti ini ya. Oke, langsung aja ya, kita simak aja videonya sama-sama. Oke, jadi yang pertama kalian wajib download nih kode name-nya ya. Langsung aja kita klik aja, lalu kita pilih ekstrak di sini. Nah, kita masukkan passwordnya, lalu klik OK ya. Nah, ini dia yang di atas. Kita lihat, nah ini ada banyak ya. Langsung aja kita akan pasang ya. Langsung klik memori perangkat, lalu ke Androidnya, dan ini OBB-nya diklik, lalu ini Comaleo-nya ya. Nah, ini OBB-nya diklik juga, lalu pilih lihat aset bin data, lalu klik tanda titik 3 nih di atas ya nih, lalu pilih tambah, tambahkan berkas, terus kalian cari file yang tadi di mana. Kalau saya tadi di folder download, nah ini dia, kita pilih yang sudah diekstrak. Ini kita pilih semua ya, caranya seperti ini. Nah, ini seperti ini ya, sampai kena semua. Kalau sudah, di klik yang tulisan tambah nih yang di pojok kanan ini ya. Nah, ini dia, nah, nanti kan seperti ini ya, dia akan menambahkan otomatis sampai 100%. Nah, ini sudah selesai, langsung aja kita kembali ke gameplaynya. Nah, seperti ini kalau di gameplay ya. Untuk ban yang belakang, kalau di gameplaynya itu normal ini ya, tuh ya, bisa kalian lihat sendiri. Dan di sini busnya jadi tambah ceper ya, atau merendah ini, pendek banget ya, ceper banget ini. Terus ada saya modifikasi juga, coba langsung kita tes ya, kita cek lagi untuk busnya. Kita lihat untuk lampunya ya, nanti ya kita akan cek juga untuk bagian lampunya. Kita lihat, nah ini dia nyala ya, wiper juga aktif ya. Untuk buka pintunya, nah sudah normal ini ya, depan belakangnya sama nih kebukanya. Lanjut ke area kabinnya. Nah, untuk area kabinnya seperti ini ya. Oh, ini kurang agak naik sedikit ini ya, mungkin karena efek busnya jadi ceper, jadi tampilannya jadi agak turun ya ke bawah, kurang agak naik sih sebenarnya ini. Oke, kita keluar terminal. Jadi kita akan cek lagi ya untuk suspensinya dan juga remnya diubah atau enggak ya. Langsung aja wis kita simak aja ya sampai selesai. Gak usah tadi, langsung kita gas, kita cek. Nah, di sini untuk suspensinya enggak berubah ya, masih tetap sama. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen mencoba ya untuk merubah bus Arjuna XHD jadi JB3 selendang Voyager ya, langsung aja cek link yang saya sudah sediakannya di bawahnya yang untuk kode name-nya ya. Oke, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, di like, share, komen, juga ditunggu nanti untuk updatean ya, video-video terbaru dari saya lagi. Oke, jangan lupa juga loncengnya di nyalain ya. Terima kasih.